Oke, HSR, balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Velop Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita lagi ada di apa tadi namanya, Maxbox ya, di Lipo apa? Karawaci. Dan ini lagi di acaranya Rans di Blind Chess. Nah, jadi ini kita masih preparation, agak delay ya, karena ternyata bagian teknisinya ini rada-rada terganggu karena patah-patah ternyata tadi. Udah dicoba siaran, tapi patah-patah gambarnya, dan ini lagi coba diperbaikin. Semuanya udah pada datang nih, ada Mbak Irene-nya, ada Mas Akbar, ada Raffi Ahmad, ada Mas Gilang dari MS Glow juga, terus ada Marcel juga datang. Siapa? Mana? Serius? Oh iya, ada Mas Uya Kuya juga tuh baru datang. Kita lihat nanti kayak gimana acaranya ya. Yuk. Kita lagi di control roomnya, lagi prepare. Ini agak ngaret sebenarnya, ini 14 jam 2. Harusnya kan 13.45 ya kalau nggak salah di jadwalnya. Masih di prepare-prepare, tapi tadi udah uji coba tuh arenanya. Ntar kita lihat kayak apa. Nah, ini udah mau mulai nih, kita lihat nanti siapa yang bakal menang ya di Blind Chess kali ini. Tuh Mas Akbar udah nyampe, udah di stage-nya. Sebentar lagi mungkin akan masuk mobil, kita lihat. Dan ini gila, lihat ini mereka dibikin nonstop driftingnya, pasti capek banget. Dan udah jelas ya, pasti Irene tuh pusing banget. Dari tadi dibawa muter-muter nggak beres-beres. Dan yang jelas Mas Akbar juga pasti capek banget ya. Gila, lihat nih tuh. Irin menawarkan drone. Hah? Irin menawarkan drone, diterima atau tidak? Diterima, drone! Mau diterima! Drone sebenernya bisa lanjut nih! Drone nih! Drone! Hahaha! Ayo! Nanti gak salah nih! Ayo padukan! Grandmaster loh. Ini 10 menit lebih dia bisa digituin, masih bisa ini. Padahal sih, gua kalau sekali salah langkah lagi gua kalah. Nah, gua tutup-tutupin. Dia pasti ntar kesini. Dia mau tingkat dari gua kesini. Kurang dikit dia kalah, ngapain drone? Ini gak perlu lah. Ini lagi-lagi dalam mobil. Ini ada
problemnya juga. Apa? Yang pertama, ban udah habis. Iya. Karena gue gak akan ekspektasi lu 10 menit lebih. Iya kan? Tapi aku akuin sebenarnya posisi aku udah ada 2 miss. Pasti sebenarnya kalau dilanjutin keadaan normal, gue udah pasti kalah lah. Gila. Cuman gue juga tadi, aduh. Ah, gemeteran, ah, kailen, aku untungnya. Tapi kan, orang ekspektasi pasti ngelahir Raffi Ahmad 1-2 menit kan? Iya, benar. Ternyata pinter kan gue. Iya, tapi ada satu lagi, walaupun dia grandmaster, dia tidak melihat papan catur, iya, dan dia dan dia berada di dalam mobil drifting. Itu gua salutin sekali. Itu sih, gua respect banget sama Iren. Ya karena drop, hadiahnya kita bagi dua aja lah ya. Kita bagi dua. Apa sih hadiahnya? Coba coba sekarang kita lihat hadiahnya apa sih, penasaran nih gua. Oh, 2-3. Oh, cuma aja. Ini cuma ini doang. Ada ini, ada ini. Oh, 1 miliar. 100 juta dan 20 juta. Jadi ini hadiahnya buat siapa, Mas? Hadiahnya aku transfer sekarang langsung bagi 2. Jadi 60 juta. 60 juta, 60 juta. Gila, tepuk tangan. Sebenarnya jujur lah, aku kalau dapat itu malu karena aku sebenarnya pasti kalah. Gimana kalau kita dedikasikan buat teman-teman atlet-atlet catur yang sudah pensiun atau gimana? Gila. Nanti serahkan semua ke sini. Mantap. Kita memecahkan rekor yang belum pernah ada di dunia. Wow. Jadi ini adalah rekor catur pertama di dalam drift car. Oke. Wow. Rekor catur pertama di dalam drift mobil ya. Iya. Oke. Dan Muri juga sudah verifikasi bahwa rekor ini bukan hanya rekor Indonesia, namun rekor ini adalah rekor dunia. Akhir gue thank you buat yang udah ngasih hadiah 2 hadiah juga dari J99 Corp, ada Serena Rial, Kaiser Will, sama MS Glow 4Man yang udah memberikan kita hadiah dan bikin ini menjadi terlaksana. Thank you, gue serahin balik ke Raffi. Sama-sama, buat Trans Entertainment juga terima kasih udah nonton kita. Kita akan save ya video on demand-nya di Trans, jadi kalian bisa nonton. Atau kalian siapa yang mau tantang Grandmaster dengan keadaan normal, kalau ada yang bisa menang, hebat. 'Itu dia tadi hasilnya, ternyata draw. Tapi meskipun draw, ini aja udah gokil banget sih. Hampir 10 menit padahal tadi perkiraannya itu 10 menit lebih. Padahal perkiraannya itu tadi cuma 3 sampai 4 menit ya. Dan ini ternyata Raffi Ahmad bisa nahan nih. Jadinya sampai 10 menit lebih. Dan akhirnya draw, tapi dapat ini ya, Muri pertama sedunia blind chess kayak gini karena belum pernah ada sebelumnya. Gokil sih. Buat kalian semuanya, tetap majukan industri kalian masing-masing. Jangan patah semangat meskipun catur yang tadinya kita nggak mungkin ya, nggak kelihatan, tapi sekarang jadi uah lagi. Nah, bisa jadi industri kalian juga seperti itu. Gua Astrid Tosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.